Pertama, saya mendapatkan kehormatan, mendapatkan kunjungan dari Ketua Pengarah IKIM, Prof. Azam. Dan tadi kita berbicara banyak hal, dan tentunya yang penting adalah bagaimana Indonesia dan Malaysia sebagai negara serupun dan juga sebagai negara beragama Islam dapat bekerja sama dalam program-program joint research ataupun joint activity. Saya kira banyak sekali peluang yang dapat kita kerjasamakan antara Indonesia dengan IKIM. Jadi perbincangan sore hari ini adalah perbincangan awal dan tentunya akan dilanjutkan dengan perbincangan selanjutnya untuk merumuskan kerjasama yang lebih konkret lagi. Sesuai dengan visi dari IKIM sendiri yang memang lembaga think tank untuk kajian Islam dan Indonesia juga sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, saya kira banyak sekali hal yang bisa disinergikan. Kita boleh membangun sinergi yang akan lebih mempererat foundation hubungan Indonesia dan Malaysia, tidak hanya dari sisi sebagai negara serupun, tetapi juga sebagai negara yang majority penduduknya beragama Islam. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang boleh dikatakan sebagai anchor, ya, menjaga stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dan Malaysia memang harus kuat. Apabila Indonesia dan Malaysia tidak kuat, tidak solid, maka dia akan berdampak kepada stability di Southeast Asia. Karena ini memang kita ini punya tanggung jawab yang besar menjaga stability dan juga prosperity di Asia Tenggara.